Kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih di RW 01, RT 05, 6, dan 7, Kelurahan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, atau yang lebih dikenal dengan Kampung Lobang, masih terus berlanjut hingga hari ini. Kali ini, kebersihan bersih-bersih terfokus pada saluran air yang masih tersumbat endapan lumpur. Dalam kegiatan kerja bakti hari ini, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Aji dan Seiko Jakarta Selatan Munjirin juga turut untuk ikut membantu mengangkat karung lumpur. Salah satu warga RW 01, Tristi, mengapresiasi Pemkot Jakarta Selatan yang telah menggerakkan kekuatannya untuk membantu warga ke Kampung Lobang Pengadegan untuk membersihkan lokasi yang terdampak oleh banjir. Alhamdulillah kalau ini pembantu untuk bersih-bersih gitu bagus sekali. Terus hari ini tambah banyak lagi petugasnya. Kalau kemarin kan cuman 50% ini udah banyak sekali. Tambah 50% lagi dari kemarin. Kalau boleh tahu Bu, ini mulai surutnya kapan nih Bu? Surut itu kalau surut airnya kemarin 4 hari. 4 hari udah disedot. Bantuan ini gimana pakai? Wah, sangat ini, sangat luar biasa. Sangat terima kasih. Sangat terima kasih atas PPSU dari kelurahan luar ya, kelurahan selain kelurahan Pengadegan. Ini sangat membantu, bukannya hari ini aja, ini kalau nggak salah 3 hari nih. Nah, mungkin hari ini yang terakhir dan jumlahnya kapasitasnya memang hari ini yang terbesar saya lihat. Nah mudah-mudahan hari ini prediksi saya ada 3 titik untuk sampah yang lagi diangkat ini. Di wilayah RT5, ini di wilayah RT07 dan wilayah RT06. Nah kita tinggal bagi 3 titik tadi sama Pak Lura juga kita sudah keliling. Nah kita fokuskan di sini. Nah sekarang ini kayaknya di saluran yang kita fokus nih, saluran airnya. Nah saluran airnya lancar, insya Allah air yang tergenang mungkin dekat musola itu sedikit, insya Allah nanti sore ya mengalir lah. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.